Dan ditugaskan untuk sepakan penjuru yang ketujuh. Hantaran ini baik. Tanukan cantik. Kerkasi merah mengganas di Petaling Jaya. Dengan pembukaan yang benar-benar dimaukan olehnya. Permulaan baru untuk Selangor. Permulaan baru Wan Yazan Al Arab. Pas cantik kali ini dari Hante Aung. Peluang bagi pasukan Selangor. Akhirnya, baru 3 minit usia perlawanan. Selangor di depan. Hasil jaringan penting dari Nor Adlin. Brandon datang membantu. Menyeberang di seberang sini. Peluang bagi pasukan Selangor untuk jaringan yang kedua terhasil. Kelalaian benteng pertahanan. Akhirnya disudahkan oleh Aaron De Kelly atau nama penuhnya Aaron De Valle Rodriguez. Masa Halim, Selangor menambah jaringan yang ketiga. Simple pressing kemudiannya menyudahkan. Itu yang dilakukan oleh Ali Robleh. Apabila anda beraksi dengan pemain-pemain yang mempunyai kualiti. Pas kali ini Bukhari, peluang bagi pasukan Selangor. Faisal Halim jauh sedikit ke tengah untuk Brandon Gunn. Menitikkan nama selaku penjaring. Assist begitu baik. Dia tidak tamak tetapi berjaya melepasi kepungan pemain pertahanan pasukan Kuching. Masih dalam kawalan untuk Selangor. Zikri. Bahagian tengah, peluang bagi pasukan Selangor. Sekali lagi dihukum tak sampai 10 minit kehadiran Ahmad Daniel Aman Asri untuk dia turut meletakkan nama selaku penjaring. Perlu ikut bola sampai habis kerana kawasan lumpur ni akan membantu. Tarik dari wadah, tendukan, oh cantik dari Brandon Gunn. Sedang kita memperkatakan mengenai cara yang terbaik untuk Selangor mendapatkan jaringan, muncul pemain ini Brandon Gunn. Jaringan di minit ke-88. Kisah anda bukan saja hebat di luar padang kerana Brandon Gunn meneruskan kehebatannya di dalam padang. Luang untuk melancarkan gerakan balas. Ada 2-1. Faisal Halim untuk Iron Del Valle. 1 kepantasan. Dan itu saja yang diperlukan oleh Selangor. Dan Aaron Del Valle sekali lagi meledak untuk Selangor walaupun mereka ditekan di awal permainan. Brandon Gunn, bukaan ke sebelah kanan untuk Quentin Cheng. Baik pusingan daripada Orozco. Satu chip terus mendapatkan Alif. Alif Faikal dan Nora Rawabde. Ini antara perlawanan terbaik musim ini. Dan inilah sebabnya kedua-dua pasukan yang berada dalam tahap tertinggi dari awal hingga ke akhirnya. Dan Nora Rawabde mungkin menjadi pembeza untuk Selangor. Asri Ghani dan Iron. Dari Iron, ianya cukup untuk menewaskan Asri dengan jaringan penyamaan. Dan Iron De Valle meraihkan jaringan ketiga peribadinya musim ini dan jaringan penyamaan untuk menceriakan penyokong di Ceras. Untuk jaringan kedua, Selangor untuk terus menukar keputusan di Ceras untuk setakat ini dengan jeritan siu yang diraikan disambut oleh penyokong setia mereka di Ceras memberi makna yang cukup besar. Gerakan di sebelah kini 1-2 yang menarik. Terau untuk Iron. Peluang untuknya dan masih lagi dalam permainan sebelum ianya disempurnakan. Beliau tampak seperti memberikan satu debaran yang cukup tinggi buat mana-mana penyokong Selangor dengan tipu helahnya di hadapan gol. Walaupun beliau mampu untuk menyempurnakan dengan lebih awal. Dan ini yang terjadi.
Siapa yang mau dihantar dari Kuantan Cheng ke tengah untuk Faisal Halim. Dua sentuhan diperlukan. Akhirnya sorakan yang dinantikan akhirnya bergema. Siu dari Faisal Halim. Dari Kuantan Cheng. Dua sentuhan. Yang pertama kemudiannya tolakan mudah dari Faisal Halim. Dari Yohanri. Oh, cantik. Syarul Nazim. One goal. Namun kualiti hantaran yang dihasilkan oleh Yohanri memberikan tiga mata penuh walaupun berbaki tiga minit yang ada. Bagaimana Erin sudah pun menempatkan diri. Jaringan yang pertama untuk Selangor. The Red Giants membuka jaringan. Erin Dalvale. Dan kita dapat lihat suasana kembali bergemuruh. Bergema Stadium MPJ Kelana Jaya. Dan jaringan yang kelima untuk Erin Dalvale. Zaini PE. Nur Hakim yang dicari. Berjaya melepaskan untuk Rao Salifah. Pemain gantian yang baru masuk. Menggantikan Erin Dalvale. Sebagai center forward, terus saja melakukan impact. Kita sudah katakan threat yang dibawa menerusi pergerakan fizikal pemain ini. Namun Nur Hakim ketika ini delivery terus dapat ditangkap. Bola mudah dan mudah sahaja. Rauf Salifu sekali lagi. Right place and right time. Kita mengatakan tentang ketangkasan Rozaini sepanjang perlawanan. Tetapi pada saat-saat akhir ini beliau melakukan satu kesilapan. Tidak dapat menangkap dengan kemas. Bola muntah dan kemudian dia dihukum sehabis-habisan daripada Rauf Salifu. Brandon Gunn. Tom Aaron. Buat percubaan terus masuk. Angle yang tidak ada sebenarnya. Tetapi percubaan rendah yang dilakukannya menewaskan Rahadi Azli. Tincheng, antaran pendek dari Robbie Faisal Halim. Gol yang kedua. Dalam tempoh 5 minit, Selangor di depan. Dan kita melihat satu lagi loose ball yang disempurnakan oleh pemain-pemain Selangor. Untuk kedudukan 2-0 di Kelana Jaya ketika ini. Dari Mukhairi. Wah, peluangnya baik. Apa yang Liridan buat? Haris Saikal. Ingat namanya. Meledak dengan gol yang ketiga. Jesse nombor 22 sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Peluang di sini yang tidak offside untuk gol yang keempat. Iron dengan gol yang kedua peribadinya. Lepas dengan agak mudah. Orozco untuk Mukhairi Ajmal. Berdepan dengan Azam Azmi Murad. Bakal bergabung nanti dalam skuad skansi. Akmal Mukhairi Ajmal. Dan itu dia rempatan baik. Rempatan leret yang dilepaskan oleh Alif Haikal. Kerajaan dari Selangor. Kedukaan Rahadi Azli tersandar. Kecewa, terganggu dibolosi lagi. Lagi melepaskan peluang. Faisal Halim merembat terkena kepada Daniel Ting. Semula kepada Faisal Halim melakukan percubaan. What a goal! Faisal Halim menyamakan kedudukan. Dia telah berjaya untuk mengatasi Karol Fahmi Cheman. Dengan percubaan daripada luar kawasan penalti. Pada minit ke-40 permainan ini. Nantikan daripada Aaron. Cantik. Walaupun berjaya ditepis sedikit oleh Syaiz Warren. Tetapi impact daripada kekuatan
tendangan kaki kanan Aaron Vell itu memberikan gol pertama pada pasukan Selangor. Tidak offside. Lepas di sini. Faisal Halim peluang untuknya. Tolakkan untuk mengatasi Sashi Suaran. Yang berjaya dieksploitasi oleh pemain-pemain Selangor. Terutamanya dengan kedudukan Faisal Halim yang tidak offside. Lambungan yang dilakukan oleh Aaron. Faisal Halim ke tengah. Lepaskan ke belakang untuk Mukhairi. Mukhairi mencuba. Cantik. Sekali lagi. Dia meletakkan dirinya sebagai pakar rembatan jarak jauh. Semula kepada Nur Hakim. Masih ada peluang untuk masukkan Selangor. Peluang di sini. Mudah ditanduk masuk oleh Aaron Rodriguez. Gol yang keempat. Nur Hakim satu lob tanpa dikawal di situ. Dan Aaron Duvel Rodriguez tidak melepaskan peluang ini. Berdepan dengan Kalamullah. Untuk dia merembat tepat dan tindakan susulan. Dia lakukan. Gol yang ke-10-nya musim ini. Gol penyamaan di Petaling Jaya. Minit ke-23 permainan. Duduk di setempat saja. Cross. Yang melihatkan bagaimana peluang di sini. Dapat diselamatkan. Pintu gol sama seperti apa yang berlaku dalam gol pertama Kedah. Disempurnakan oleh Faisal Halim untuk kedudukan 2-2. Rembatan yang dilakukan oleh Ali Faikal, tandukan daripada Iron. Dan bola itu memang mencari kaki kiri Faisal Halim kepada Orozco dan juga Faisal Halim. Orozco terkena palang dan tindakan susulan. Gol. Rawabdeh melakukan tindakan susulan. Kita lihat pada situasi ini, okey betul kena palang dan lihat kepada kedudukan Rawabdeh di far post. Teruskan semula. Dalam babak yang pertama hampir jam 12 malam. Quentin tandukan yang baik dari sebelah kanan, bahaya kedudukan ini, satu kad merah. Oh, begitu mudah untuk Selangor membuka jaringan dan itu yang kita katakan serangan balas dari Selangor dari sebelah kanan. Kita lihat Iron Del Valle yang diberikan ruang untuk bergerak, bukan saja seorang poacher tetapi seorang provider dalam kawasan penalti. Hari ini dalam 4 minit yang pertama sudah pun dibolosi dengan satu gol yang cukup klinikal sebenarnya. Sekali lagi terlihat kedudukan Iron Del Valle. What a try! What a goal! Jaringan ke-11 peribadi dalam saingan Liga Super 2023. Iron Del Valle membuktikan kemampuannya. Usia tidak menjadi penghalang. This is Faisal Halim. Kembali kepada Fazli. Kawalan yang kemas di 1-2 dengan Faisal Halim. Lepas. Masih lagi Faisal Halim dalam kawasan penalti. Oh, cantik daripada Aaron. Dan Faisal Halim menyudahkan satu gameplay yang cukup menarik daripada Selangor. Kita dapat lihat bagaimana mereka bermaharaja jelera di Kota Baru. Kita dapat lihat kali ini gandingan daripada Faisal Halim. Aaron Del Valle. Satu back heel yang dilakukan untuk memberikan peluang buat Faisal Halim menjadikan gol ketiga Selangor. Lihat sekali lagi Faisal Halim. Iron Del Valle tarik ke belakang, masih lagi dalam kawalan beliau. Percuma. Oh, no! Sekali lagi Ilham Amirullah tertewas. Buat kali keempat saudara pada hari ini, dan ini adalah jaringan peribadi yang kedua Iron Del Valle dalam perlawanan ini. Dan Iron dikembalikan untuk Alif. Hantaran terus ke depan untuk Faisal Halim. Dadaan yang sempurna, percubaan Yohandri. What a try, what a goal. This is Selangor. Dan dia sekali lagi meledak dari luar kawasan penalti. Hasil gerakan yang cukup menarik oleh Selangor. Sentuhan yang cukup sempurna. Assist yang dilakukan oleh Faisal Halim. Peluang untuk Selangor pada ketika ini. Kita dapat lihat gerakan yang baik dilakukan
cutback daripada Quentin. Dan itu dia percubaan jaringan yang dilakukan Alif Izwan yang tiba tepat pada waktunya. Dia masuk sebagai pemain gantian dan dia membuktikan bahawa dia mampu untuk deliver, menerima hakikat kedudukannya terikat dalam babak kedua ini. Oh, lepas. Adakah ini peluang hat-trick? Aaron dan Fahle! Itu dia! Hat-trick! Finally! Dah tiba. Aaron dan Fahle dengan jaringan ke-13 musim ini. Tiba di Kota Baru. Divasi mudah saja. Letakkan bola tersebut di sebelah kanan Syafu Wazizi. Bagi mengubah terus skrip perjalanan di Stadium Majlis Bendaharaya Petaling Jaya ini. Ferreira bebaskan Orozco dengan percubaan yang masuk. Jaringan menusi Johan Rio Rosco tampak seperti mengambil baton daripada Aaron De Valle. Memberikan sepakan penalti, tetapi di sebelah sini pula ada Aaron De Valle. Faisal Halim tidak dikawal. Percubaan daripada Noah Nawande. Oh! Tidak menunggu lama. Serangan balas. Transition yang cukup pantas dilakukan oleh pasukan Selangor. Dalam pada mereka berteka-teki sepakan penalti akan dihadiahkan atau tidak. Selangor terus mengambil kesempatan. Lakukan tugas ini dengan baik. Yohandri cantik untuk melepaskan Richman. Percuma Richman. Tidak dapat mencari Richmond. Oh, cantik. Faisal terlepas menggunakan kepantasan. Faisal Halim! Oh! Celah kaki sahaja. Wow! Inilah dia Faisal Halim. Kalau anda katakan dia tidak muncul ketika bertemu Pahang minggu lalu, hari ini dia kembali. Sudah beberapa kali larian demi larian yang memberi masalah kepada nama Devon. Melepaskan diri dengan begitu mudah daripada Rafael Vitor. Dari sepakan sudut ini. Umpanan yang lebih baik. Diselamatkan sesama Vitor. Tetapi Kevin Mendoza akhirnya tertewas. Menerusi Haris Haikal. Bagi jaringan yang ketiganya musim ini. Walaupun tampanan awal daripada Kevin Mendoza, namun begitu, Haris Haikal lebih pantas. Quentin Cheng kepada Muhari Ajmal. Dan tempatan dilakukan oleh Aaron De Valle. Untuk jaringan yang kedua, Wan Selangor. Haris Haikal bijak antaran ini. Semula untuk buat Cheng. Barang jika diasah lagi kan tajam, ini kan pula sentuhan penyudah Richmond Buachi. Fazli Mazlan, Ajmal lepas antara untuk Orozco, lepas Ajmal untuk Nivazi. Kombinasi permainan yang melemahkan pertahanan Negeri Sembilan, yang mengelirukan pertahanan Negeri Sembilan. Bermula daripada Fazli Mazlan. Pusingan yang baik dari Mukaida Ajmal. Orozco juga bertindak. Dan tampanan yang sempurna dari Aaron De Valle. Kembali diambil oleh Syai Basha. Puanci. Orozco. Ada ruang untuknya. 1-2 yang menarik. Orozco! Tenang.
terlibat dengan bantuan jaringan. Terlibat dengan jaringan. Johan Rio Rosco berada dalam prestasi tersendiri pada malam ini. Dari Orozco untuk Ari Haikal. Itu adalah isyaratnya dari Ari Haikal. Terus mencipta jaringan di sebalik tugas ampuhnya di bahagian pertahanan. Abdi curi bola antara ke depan untuk Orozco. Peluangnya cukup besar untuk Orozco. Sempurna daripada Johan Rio Orozco untuk kembali meletakkan Selangor berada dalam permainan. Jaringan yang cukup penting bermula daripada rampasan Nur Rawabde untuk membebaskan Johan Rio Orozco dan penyudah ini. Sudut yang pertama sebenarnya dalam perlawanan ini. Hantaran dah cantik dari Syahrul Nazim yang seperti menebus kembali kesilapannya. Dan jaringan ini pasti akan kembali memberikan keyakinan untuk Selangor dan memberikan keyakinan untuk dirinya sendiri. Serta sudut ada tandukan. Cantik jaringan ketiga untuk Selangor yang kembali berada di hadapan. Dan pemain yang menyempurnakan jaringan ini, Iron Devajay dengan jaringan ke-18 pribadinya. Dari kaki kiri ini, hantaran ini menarik dan berjaya untuk mencipta jaringan keempat. Dan hantaran itu sekali lagi berjaya untuk mendapatkan kepala Iron Devajay. Orozco hantar ke tengah untuk Brandon Gunn. Lorongan itu kemas untuk Richmond Boace. Jaringan kelima. Dan akhirnya Boace juga meletakkan dirinya selaku penjaring. Mungkin melihat kepada kerapuhan untuk Kelantan. Dan kini Faisal Alim pula larian kencang untuk terus ke depan dan jaringan. Beliau kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, Faisal Alim tidak menunggu lama. Hanya memerlukan 5 minit saja. Kesilapan daripada pertahanan kiri ini. Lorongan itu baik untuk Faisal dengan jaringan kedua. Faisal Alim, satu lagi jaringan untuk memberikan isyarat beliau sudah kembali ke saingan liga. Beliau sudah kembali ke permainan. Sementara itu untuk Ali Faikal, Brandon Gunn yang dicari. Tandukan untuk Richmond Boachi dengan hantaran yang kemas untuk mendapatkan Aaron Devaje yang mengacah terlebih dahulu dan jaringan hat-trick. Itu yang dicarinya. Tiada keraian yang melebih-lebih daripada Aaron Devaje ataupun Fazli Mazlan, maaf saya. Dan peluang untuk Boachi pula. Mudah untuk melemaskan Irfan Haikal dikala kedudukan yang cukup sukar. Faisal yang dicari terus hantar ke depan untuk Brandon Gunn. Kembali untuk mendapatkan Boachi yang juga mendapatkan hat-tricknya pada malam ini. Satu tidak cukup. Dua tidak cukup. Kerana Richmond Boachi juga mencari jaringan hat-tricknya pada malam ini. 1-2. Iron Devalje. Satu lagi jaringan. Sepuluh. Angka 10 yang terus menghantui Kelantan.
Orozco. Ada ruang besar di hadapannya. Orozco terus melakukan percubaan dan jaringan awal. Ataupun jaringan pertama untuk Selangor. Johan Rio Orozco menghukum keempat barisan pemain pertahanan Terengganu. Khairi bijak sentuh pertama yang baik. Lepaskan satu rempatan dan percubaan susulan yang mau dilakukan. Masih lagi dalam permainan dan Johan Rio Orozco. Jaringan kedua untuk Johan Rio Orozco. Selepas sekali lagi mengecewakan pertahanan Terengganu. Selangor menerusi Orozco, hantaran kaki kanan. Dikeluarkan di situ oleh Azam. Lepas di situ Mukairi dan Faisal Alim. Akhirnya jaringan di bumi Gor Barak. Namun dengan warna jersey yang berbeza. Gol ketiga untuk Selangor. Anissa gagal untuk Mukairi. Kedudukan Liridon yang gagal untuk melakukan tapan air lebih baik sebelum Malik Biswan. Kesilapan demi kesilapan yang berlaku. Dan pemain gantian Ali Bizuan pula berjaya untuk menghidup peluang di dalam kawasan penalti Terengganu. Paksa keluar untuk mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Selangor datang sekali lagi. Peluang untuk Brandon Gunn di bahagian kanan tidak diberikan kepada Richmond. Tolakan. Peluang untuk Aaron. Oh, cantik! Andri Orozco. Cantik antara Daniel Kano. Tidak dikawal langsung Syarul Nazim. Dan begitu mudah untuk beliau menghukum kealpaan barisan pertahanan Perak. Lihat bagaimana mereka meraihkannya. Kerana kemenangan di sini cukup penting. Bekalan untuk dibawa ke perlawanan bertemu dengan Kedah. Pada dihadiahkan bahaya kedudukan ini. Iron dalam kawasan penalti. Lorongan untuk Mukairi Ajmal. Tidak menunggu lama. Selang 29 minit. Untuk bekas pemain PKNP. Yang ada juga lah asal-usul Perak. Meledak jaringan kedua untuk Selangor. Dan meletakkan mereka 2-0 di depan. Mungkin ada satu lagi di sini. Alex Aguiar-Kua. Johan Rio Orozco. Ada ruang untuk melepaskan percubaan. Dan mudah. Terlalu mudah untuk pasukan Selangor. Pencipta jaringan yang pertama. Dan kali ini dia sendiri meranapkan sebarang kebangkitan. Diraihkan ribuan penyokong merah kuning yang hadir di seremoni PJ Kelana Jaya ini. Lihat Richmond, Nur Al-Rawabde, Iron Del Valle di sebelah kiri. Dia mencari ruang. Masih lagi Iron. Percubaannya baik dan itu dia. Jaringan yang ke-22. Untuk terus menjarakkan diri. Dia tahu 3 peluang sebelum ini semuanya tidak dapat disudahkan. Tetapi peluang yang keempat yang dinanti-nantikan oleh Aaron Del Valle. 2-1 daripada Faizal Alim. Ambil beg masuk. Sementara itu, pada ketika pertahanan Kedah tidak bersedia, Brandon Gunn yang menjadi duri dalam daging untuk Selangor. Dia membuat lorongan yang begitu baik sebelum jaringan itu terhasil. Gemuruh di Stadium Darul Aman, tetapi walaupun kumpulan ini kecil, penyokong-penyokong Selangor, tetapi mereka bersorak meraihkan jaringan pertama untuk mengejutkan tuan rumah. Penalti. Faisal berdepan dengan rakib muda. Sekaligus ini adalah jaringan Faisal yang ke-12.
untuk saingan Liga Super. Tulur diraikan oleh penyokong-penyokong dengan siu. Untuk kelukan sudah pun berubah pada minit ke-36 untuk Selangor di depan. Kembali kepada Muhairi dalam kawasan bahaya. Lambungan baik. Lambungan. Oh, kita lihat percubaan awalnya ialah dari Aaron. Tak berjaya. Terkena tiang. Tetapi susulan dari Brennagan menghadirkan jaringan yang kedua. Dia dihalang. Masih kawalan Selangor bijak antaran fasa percubaan. Kemudian disusuli pula berturut-turut Richmond peluang kepada Faisal. Richmond ada ruang dan akhirnya jaringan terhasil. Selepas bertali arus di antara Richmond dan juga Faisal Alim, kedua-duanya berusaha untuk mendapatkan jaringan yang ketiga.